Momen angkatan laut Houthi serang dua kapal yang terafiliasi Israel di Laut Merah. Angkatan laut Houthi, Yaman, meluncurkan rudal ke arah dua kapal yang terafiliasi dengan Israel pada Rabu 15 Mei di wilayah Laut Merah. Akibatnya, dua kapal tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare, pada Rabu 15 Mei. Dan menurut Yahya Sare, operasi Angkatan Laut Houthi menargetkan kapal perusak USS Mason Amerika di Laut Merah. Sementara itu, Angkatan Laut Houthi dan juga pasukan rudal Yaman melakukan operasi gabungan terhadap kapal Destiny tujuan Israel.